kamar bapak dan ibu sebelumnya seperti apa? Jelek, Neng. Tempat tidurnya kayak jelek, Neng. Nyari keras. Ibu bisa tidur dengan tempat tidur yang keras seperti itu? Bisa, Neng. Kecuali bisa dipaksain, Neng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, masih semangat ya warga kampung Tarikolot. Semangat. Semangat ya. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa harta bukanlah hal yang membuat kita kaya. Bukan pula materi yang membuat hidup kita tercukupi. Tetapi ilmu yang bermanfaat yang akan menjamin kebahagiaan hidup. Dan inilah yang dapat kita ambil dari kisah keluarga Bapak Udin yang menomorsatukan pendidikan di tengah keterbatasan. Dan hari ini, Bapak Udin dan keluarga akan mencicip manisnya perjuangan dan kerja keras. Bapak, Ibu, sudah siap untuk melihat rumah barunya? Siap. Semuanya sudah siap? Siap! Kalau begitu, Bapak, Ibu, Kakak, sama adik kita boleh berbalik ke belakang ya. Saya minta bantuannya untuk kita berhitung bersama-sama ya. 3, 2, 1, buka tirainya. Alhamdulillah ya Ibu. Letakkan tangannya, Bapak dan Ibu. Bapak, juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya Rabbi, terima kasih banyak. Allahu Akbar. Alhamdulillah, ya Rabbi Alamin, ya Allah. Saya boleh tahu nggak kamar bapak dan ibu sebelumnya seperti apa? Jelek, Neng. Tempat tidurnya kayak jelek, Neng. Nyari keras. Ibu
bisa tidur dengan tempat tidur yang keras seperti itu. Bisa, Neng. Kasusnya bisa dipaksain, Neng. Sekarang tempat tidur ibu sudah jauh lebih layak. Mudah-mudahan bapak dan ibu dalam beristirahat. Amin. Jauh lebih nyaman. Di sini juga sekarang udah ada lemari. Bagus gak ibu? Iya, bagus nih. Buat tempat tidur, buat pakaian nih. Iya. Ibu tinggal taruh baju-baju ibu nanti di sini. Kalau ibu mau berkaca atau bercermin bisa di sini jadi cantik ya ibu ya. Jadi anak yang soleh ya, Neng. Udah punya rumah bagus, udah punya kasur bagus ya, Neng ya. Ini untuk Lutfi. Masih kak. Iya. Nih, kakak masih ada yang lain. Ini untuk Aulia. Masih kak. Jadi untuk Hari. Masih kak. Ayo boleh dibuka sayang. Aulia dapat sendal bagus banget ya. Aulia suka nggak? Suka. Karena Aulia makin cantik kalau pakai sendal ini ya. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin ya Allah. Lutfi, insya Allah dengan adanya sepatu ini, Lutfi bisa latihan kalau main bola dengan peralatan yang lengkap, sepatu yang sesuai. Doakan kamu bisa jadi pemain sepak bola nanti ya. Bisa menggapai cita-cita kamu. Kakak boleh tahu nggak kalau cita-cita kamu jadi apa? Jadi guru. Mau jadi guru? Kenapa mau jadi guru? Mau nyenengin orang tua. Mau nyenengin orang tua? Bikin orang tua bangga ya dengan profesi yang mulia. Ibu, bapak, ini adalah meja makan untuk kalian. Sekarang kalau mau makan, bisa kumpul di meja makan ini. Udah disediakan lengkap juga tuh. Ada peralatan makannya. Kayak yang tadi di restoran, Pak. Yang di amplop yang Bapak kira uang itu. Ada minumnya juga. Buah-buahan, roti, piring juga ada. Sekarang di rumah ini udah ada hiburan. Ada televisi tuh. Sukaan kamu pasti nih filmnya ya, SpongeBob. Suka gak? Suka. Nanti kamu bisa nonton film SpongeBob. Tapi ingat, kewajiban utama adalah belajar. Ya. Baru boleh nonton kalau PR dari sekolah udah selesai. Semua tugas udah dikerjain ya. Nah, sekarang di rumah ini juga udah ada kulkas. Siapa di sini yang suka minum air es? Kamu suka? Boleh bantu kakak untuk buka kulkasnya? Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Nah, di bagian atasnya juga, ibu, kalau misalnya mungkin bapak capek abis bekerja, kamu juga kadang kalau jualan cilok tuh kan panas ya keliling-keliling. Pasti pengen yang seger-seger. Nah, di sini bisa terima bikin es batu. Terima kasih sama Allah ya, Kak, ya. Ibu, lemari es ini sudah kami isikan dengan banyak sekali bahan-bahan makanan. Ini juga bisa ibu pakai untuk ibu usaha. Entah itu jualan es, ibu bisa bikin agar? Bisa. Bisa. Ibu bisa bikin agar, simpen di sini. Atau tadi ada buah-buahan, ya kan? Ibu bisa campurin agar buah-buahan pakai susu jadi es buah. Seger ya, Bu, ya. Siang-siang pasti laku di daerah sini. Ibu, Bapak, ini adalah dapur baru dari Ibu dan Bapak.
Bagus nggak, Bu? Bagus. Alhamdulillah kalau Ibu suka. Di atas ini juga ada lemari-lemari lain ya, Bu. Ibu tahu nggak isinya apa? Enggak. Ibu mau tahu isinya apa? Mau. Boleh tolong bantu Tasya untuk buka? Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Neng, dulu mah Bapak nggak punya kamar mandi, sekarang udah punya Neng, bagus lagi Neng. Tasya dengar dari Lona kalau Ibu katanya pengen usaha bikin kue ya, Ibu ya. Tadi juga di dapur Tasya sempat tanya Ibu, pinternya masak apa bikin kue katanya. Nah, ini ada hadiah tambahan dari tim bedah rumah, peralatan untuk Ibu bikin kue. Ibu mungkin mau lihat ada apa aja itu, Ibu. Boleh lihat, Ibu. Tuh. Boleh Ibu mau lihat. Tuh. Ada tepung ya, Ibu ya.